Malam ini kan kita harus menghibur. Tuh. Bukene no. Ora usah cengengesan. Syukur wes seneni we. Mudar. Maksudnya gini, Mbak. Kenalan ambek arek wedok kuwi sing apik. Ora usah konoane dijok-jok nek aku iki arepe nyapa. Nek gak krungu. Gak krungu. Aja dijok-jok no. Kowe wong lanange pilih tanding, Mas. Kaya Mas dodok ngono kae kenalan nek sopan, sopan. Lha kok wayahmu ki kenal ngene-ngene iki nyapa jek. Lah iki tuh latu-latu kuwi. Kok iso latu-latu ki urusane apa? Lah sing iki viral kuwi. Gue lato-lato ngomong lato-lato. Aja dipetakno welas. Aseison ambi kemar lapen donya. Hu kok teko pulung ati. Kok ada kecepet to. Gitu tuh, tuh gak suka. Weh, luar biasa. Cek, cek. Cek. Wilujeng dalu Mas Dodo. Wilujeng dalu macange Mbak Limbo. Pripun pawartosipun Mas Akbar? Alhamdulillah pangestunipun sehat wal afiat. Alhamdulillah sami semono ugi kula. Panjenengan lagi sehat to? Alhamdulillah sehat kula iteng mriki remen nek kalih panjenengan. Nggih. Soale kula kalih panjenengan niku bage pinang dibelah dua. Wajah jenengan kalih kula niku wis pelek mirip ganteng. Ya waduh. Oh. Gantengku karo gantenge sampean. Nggih, sami. Kula teng mriki termasuk hal baru Mas Akbar. Kok iso hal baru maksudnya? Nembe dalu niki. Nggih. Kula biasane nek tanggapan teng mriku-mriku kan medal niku dikawal hansip. Dikawal keamanan. Keamanan. Nembe niki enten dagelan dikawal OSIS. Yo malah terhormat cuwi jenenge dagelan yang berakademisi. Berakademisi, berpendidikan. Berpendidikan. Luar biasa, tapi teng mriki istimewa sangat. Istimewane kados pundi, Mas? Teng SMA Negeri 1 Nganjuk istimewa, Pak. Nembe dugi sambutane luar biasa. Nggih, kula panggih mriku tek langsung monggo Mas, anu langsung mlebet. Nggih. Ning tengah kono, monggo Mas mlebet. Ning tengah jek, monggo Mas mlebet. Akhire telepono jeding. Aku. Yo maksude iki jagane nek sampean ki toyan. Toyan nggih nggih. Ning nyuwun sewu, siswa-siswi mriki niku luar biasa. Luar biasane kados pundi? Pun ketingal adabe sopan santune unggah-ungguh. Biasane bocah nek didelok kaya ngono kuwi biasane bocah pinter-pinter, cerdas-cerdas, Pak. Betul. Tepuk tangan buat SMA Negeri 1 Nganjuk luar biasa. Murid-muride yo apik, lagi tekoe salaman cium tangan. Cium tangan. Iki ada Jawa unggah-ungguh sopan santun lagi ngoten to Mas Akbar. Totok Rama Yudo Negoro. Leres. Lah kula nyuwun sewu dalu punika kan jenengan nimbali dagelan kalih, iya. Gitu. Okay. Setunggale kula, setunggale Mas Dodok. Setunggalnya rencang kula. Nggih. Dene kok enten dagelan loro. Nggih. Sing sijine ra gelem ngomong. Nggih. Terus mulih nampa bayaran kira-kira pantes napa saru? Saru nganggo. Saru. Saru iki, saru ya kuwe kuwi sing saru ra omong blas. Lah aku ra mbuwe bagian omong. Ya ndak ngomong karo Mas Akbar, macane Mbak Limbu. Gantian lho to. Ya ndak gantian ngono kok nesu. Kowe iki nek nesu apik lho, kesuting anu apa raimu iso nglumpuk kaya nyulok kodhok lho kowe tak jari.
Anggur rai mecer-mecer dodoli pite. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Mas, Mas sabar wau dugi mriki jam pinten? Kula bibar isak sampun. Mboten Jawa ta mriki? Oh, alhamdulillah terang bener. Terang benderang. Nggih. Niki lho sing dikarepke terang benderang, merdamel nggih penak. Betul. Iya penak di siang wau hujan sebentar tapi malam terang. Terang. Alhamdulillah niki berkah barokah kanggo wayangan dalu punika. Nggo ngriku nggo. Lho nyapa to Mas? Wis aku gak ndah to. Lho, kowe gak ndah piye ditekani wong loro lho Mas. Wayahku, wayahku kuwi nyapa ngomong e. Oh iya iya gantian. Aku wis gak marem belas nek nang kene. Mas Akbar, dalu punika teng SMA niku wau kan anu satu. Jenengan transit teng gedung pundi Mas? Transit di lab kimia saya. Lab kimia? Nggih. Kuwi teng kene kesiswaan. Siswa isine proyektor tok mriku. Nggih, luar biasa, luar biasa. Dengan rawuh teng mriki jam pinten to kalau wau? Kalau wau dugi mriki jam 8:30, Mas. Oh, 8:30. Istimewa tenan kotelu niki. Luar biasa sambute menghangatkan banget ya, Mas. Leres, luar biasa sambutane niku lho, kekeluargaane saya. Penonton bukan hanya dari kalangan SMA 1, penonton umum juga rawuh. Luar biasa antusias guyub rukun warga masyarakat mriki cangkringan. Bolak-balik sampean lho sing ngomong, aku bagi 250 gak masalah. Kene. Kowe ndang ngomong kita wis cocok ambek sekono. Aku gak cocok blas anger wong telu. Mas, sampean iki mbok eling dhewe para yayi, para pinisepuh. Ah. Eling mbok anggap lali aku. Lho, maksud e ki dhewe wong sing sabar ki bakal dikasih Gusti Allah sing Maha Kuwasa. Aku kurang sabar piye wis lungguh ning kene. Kowe sik omong e. Aku mbok anggap gak somong. Lah, ya wis tak meneng aku tak gak omong. Meneng ya. Awas yen omong. Aku gak oleh omong yo iki. Meneng. Meneng ya wis. Ya wis. Aku mau ngaruh sopo SMA negeri Nganjuk niki SMA ne- satu Nganjuk gak ngomong mbok selamat ulang tahun mudah-mudahan panjang umur amin lo lele amin jadi kalau ngomong iya, oh, gak omong cidik-cidik ya Mas? Nah jari kan menang ya mate, iya ya, sahur manuk no lho mate iya, ada kan cedok wongki mbak ya, wongki sing digugu omongannya lho Mas, nek kue ngomongan mencela-mencela awake dhewe omong-omong kue omong, aku omong nek podo rapase kan kita gak kompak isin tuh dipirsani poro nyaramu eh tak cipok kenana wek so isin aku dia ya maaf lah ya sahur mano lah nek omongan kok kancane ngomong di band dewe lah nek omongan ngono kan cetho awake dhewe ki ngerti sing mbok karepno kowe ya ngerti sing tak karepno nggih 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 wis ngomong sahur mano nggih Pak dalu punika aja ngisi-ngisine lho ya aku mbiyen ning kene terkenal disiplin ya disiplin toh. Menjadi tolak ukur Mas yo, Akbar menika alumni mriki lho lah prestasinya luar biasa lho lho seksine prestasi apa Mas Akbar tur niku nate dapat juara satu lomba balap karung. Lho, sik ora. Lomba balap karung misanan kuwi iso. Ora kok remeh men lho. Lah lombane napa jenenge? Balap karung sebenarnya makan kerupuk. Makan kerupuk, kerupuke jek teles dipangan tas karo Mas Akbar. Akbar iki alumni kene lho. Alumni mriki nggih Mas nggih. Lho, masa orang tau krungu? Mesti kan tau krungu. Tau mendengarkan Mas Akbar lulusan SMA Negeri 1 Nganjuk. Ya krungu. Krungune piye? Mak Slening ngono. Kok krungu kok Mas Slening iki lho piye to? Beritane ra karo-karoan. Kabar iki Mas Akbar wis misuwur ngono lho. Yo. Nah, dalang lokal asli Nganjuk. Nganjuk SMA 1. Mas, ora nek keterangane ngono. Lah piye keterangane? Dalang lokal SMA anu dari Nganjuk. Heeh. Ngetengi bocah. Lho, kok ngetengi bocah piye to kowe iki? Mempunyai prestasi yang bagus dalam kerumah ini pagelaran ini live streaming lo ya live streaming gue lo tembung sak kecap tindak sak pecah kudu ditoto tanggung jawab aku gak melano to aku karek maca mungkin surat kabar kok kabar Mas aku maca to kok iso ngono ki kan arti mencemarkan nama baik mencemarkan lah seperti malam hari ini nggih SMA 1 kok ngelahirke dalang jenengan ini termasuk kecewa. Duh kok kecewa. Aduh, ngene iki saya kuwanen. Kowe kualat kowe dalang dituwono dalono lho Mas. Omonganmu iki kelebu ngabangne kuping nguningne untu lho. Ayo engko ngabangne kuping. Ayo ora tau sikatan. Maksud iki tegese iki emosi. Gawe emosi sing are mau inallah masabirin. Ya, termasuk mengecewakan kenapa? Kenapa? Emang menghasilkan alumni yang bisanya cuma ngadep tebok tok menenge sapa sing aku ya iso. Duh. Mas ki ora minangka madhep debok tok lho Mas. Apa? Meragakno wayang lakokno wayang ki angel lho. Alah nganggo kaset.
kaset kene. Dalangi angel. Dalangi ra gampang. Durasinya itu standar 6 jam. Ha. Pucuk rambut nganti jempol sikil ora leren. Obah kabeh. Meripat go nyawang kahanan, kuping go ngrungokne gamelan, ya toh? Mikir. Lambe go omong-omongan wayang, tangan go ngobane wayang, sikil go ngeprak. Ngeprak. Kene go ngempet nguyuh. Ayo. Wis wengi lho kuwi. Jere diselak. Itu dengan kata lain berarti sampean mengatakan kalau dalang paling penting di sini malam ini. Ayo no. Sing utama tuh dalang karena wayang itu yang menjalankan adalah dalang. Benre wae wis pagelaran wayang kulit berarti utamane dalang. Dalang. Lambemu lho kaya cucuk besi e kowe iki. Ateges. Piye tegese? Aku gak percaya. Lho kok iso ora percaya lho. Ana sing luwih penting meneh. Sing luwih penting daripada dalange apa? Wayange. Pama sampean teko wong tok mbesakno kelaras ngono piye? Godhong gedhang garing. Nggih, Mas. Penting wayange jenengan, jenengan. Penting wayange mulai pagelaran wayang. Dadi umpama ora nek sampean wayang tok dicep-cepno, kae gelar wayang. Wis ngono. Oh. Aku adalah Siva. Bantahan to, Lek, dong. Mas, Dok. Apa iso ora nutut? Apa ora nutut piye? Kene berpendidikan jare Mas. Wis penting dhewe wayang. Yo penting no pagelaran wayange. Nyuwun sewu, Mas. Enek dalang, enek wayang. Yo. Sing penting kuwi enek son. Nek enek sone, dalange ape muni dibesiki. Son ki penting. Ngono? Yo ora iso. Bener iso. Sing penting yo apa? Sing nanggap. Loh. Enek son gawa wayang ape keliling wek tawa. Wayang, Pak. Wayang. Malah kaya bakul wayang ya. Dedelan wayang to. Mula menika matur nuwun kalian Bapak. Ku geru. Eh, ku geru tak tabuk pisan. Jere mbokon sahur mano. Maksudnya ki ya ditututi lah. Kowe ngerti apa gak? Piye teng SMA 1 Nganjuk niki. Ya. Bapak kepala sekolahe luar biasa. Wah, luar biasa. Menika Bapak DRS Muhammad Azab MPD. Kol-kolah kubro. Lah aku nek gak tak fase-fase no wae. Pintenan ora to. Masa depanku ora cair iki kok. Ambo gawe-gawe ya malah ora sing ora tak gawe-gawe Bapak DRS Muhammad Azab MPD. Nggih ta Mas. Leres, dawuh leres. Nggih. Apal nggih. Nggih apal to. Yang putih pian pianten. Niki wilujeng dalu Pak Sop. Lho, menika. Alah paling lagi ki mau. Kok lagi ki mau piye to? Lah anak aku ne. Oh, wis anu wis kenal dekat, sangat dekat sekali. Wis saking dekatnya saya tahu kebiasaan Pak Asop. Kebiasaane Pak Asop apa? Wis akrab kali Pak Asop. Akrab. Pak Asop iki kebiasaane apa? Sering ngobrol, sering jagong. Berarti wis paham kebiasaan sehari-hari iki. Sawo. Kebiasaane napa menika? Pak Asop iki sering ngene. Piye? Sampeyan tak omongi ya. Sampeyan tak kandhani ya. Apa yo iya lho. Wis gak suka aku. Ki kepala sekolah apa Pakno to jare. Napa napa nggih ta Bu? Lho, piye ta takon aku ora percaya. Lho, ngopi bareng to. Oh, Pak Sop sering. Kebiasane piye mau? Sampeyan tak kandhani ya. Iya kan ngene lho. Leres Bu. Nggih ta? Lho, lho kuwi kok itu sepuntene lho Mas, tiba-tiba sampean orang dekatnya Pak Sop. Nggih, sepuntene lho Pak Sop niku kula iki atase anu pernah Pak Di kula. Oh. Kali Pak Sop. Duh, mboten Pak Sop anu nimbali kula Pak Di. Oh. Kowe kok aji men dina iki? Lah kowe lho pernah apa percaya? Gak. Lah aku yo gak. Aku kan mau lho mlebu bingung lho. Bingung nyapa? Anu antako. Cowantik lho, Bang. Piye? Anu jenengan guru sekri, Bu. Mboten kula kebon ngono. Mereka Pak, aku nungguri neh. Kebone kok akeh aku ngono. Siji. Tiyang kakung takone. Jenengan guru ngriki, Pak. Mboten kula kebon, Pak. Kebon neh iki aku ngono. Uripal sampai teko kamar mandi. Nah, iki jenengan guru, Bang. Petuk wong kene. Kebon meneh. Lagi kumpulan kebon tok iki aku kumpulan. Ya ora mangkono wong kowe urung tepak sing mok takoki kok. Sing nek wis tepak ya niku gurune. Nggih nggih nggih. Iki ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk yang ke-42. 42. Mudah-mudahan saya doakan di ulang tahun yang ke-42 SMA Negeri 1 Nganjuk lebih baik, lebih maju. Amin. Untuk melahirkan prestasi-prestasi anak bangsa, putra-putrinya. Amin. Amin. Mudah-mudahan tambah maju terus. Amin. Sumber daya manusianya, guru-gurunya nggih berprestasi juga. Amin. Berpendidikan tinggi, mempunyai SDM yang istimewa, yang luar biasa. Amin.
Pun toh Bapak Ibu nek sekolah mboten tentu langsung teng mriki insyaallah berprestasi unggul juara teng mriki. Oh, negeri sudah terakreditasi kok ya. Jenengan ngertos enggak? Ini dibangun tahun berapa SMA? Ra ngerti. Lho, kowe kok modele kok ngerti dalange lho. Lah terus alumni kene. Alumni mriki Mas Akbar. Alumni SMA Negeri 1. Berarti paham dong SMA. Lulusan 2019. 2019. Kadon aku kira-kira kayak aku. Kowe tahun gajah nopo. Nah, tahun berapa ini dibangun? Loh. Sekarang ngerti. Tahun 1900. Suwe. Berarti aku apa yang ngerti? Karo aku. Lah iya, berarti tahun 1982. Lah kowe kok hafal to, Mas? Piye to aku bakal rencek de pian ning kene iki. Suwe aku ngerti. Zaman itu masih ada 3 tenaga guru. Itu pun satu negeri, yang 2 masih sukuan. Utawa GTT. Ora ngerti. Saya mau tanggapan kita hafal no, Mas, wilayah-wilayah mana? Wah, sudah disurvei. Apa prestasinya lho? Aku ini 1 bulan yang lalu sudah ke sini. Walah, cross check daerah sini. Iya, karena apa? Sepi tanggapan tadi. Aku rene. Wis sepi tanggapane iso tekan iki. Tapi kan di sini luar biasa kebersihane, Mas. Iya toh, kebersihane sing jaga ya luar biasa. Iya. Kowe ngerti toh penjagane? Ora. Lho, penjagane iki juga punya titel. Mosok penjaga Febri Eskom. Kowe gak ana ta security anyar iki to? Anyar. Ha yo ngantek yah niki wis mubeng sekolahane ping 29 to. Sekolahane semangat. Polane dikek titel Eskom. Apa kuwi? Sing paling komet. Muser. Ya tadi sekolah ki rasa pasang CCTV aman wis aman. Aman. Mubeng terus kok ya. Mubeng niki awake dhewe teng mriki. Nggih. Niki sing kepareng rawuh nggih kathah. Nggih niki wau laporan asal laporan Pak Panito, Pak Tatit nggih kepareng rawuh. Nggih. Beliau yang terhormat. Pak Panito Exindo. Loh, kok ngerti neh toh? Loh, 1 bulan sebelumnya saya ke sini, Mas. Survei ke sini ya? Iya, karena sepi. Jadi apa-apa kok ngerti toh? Loh, ngerti toh, Pak. Panito. Beh. Beliaunya yang mempunyai hotel yang terbesar bintang 5 di Nganjuk. Wow, lah kowe kok ya awas sepurane lo, Mas. Tiba-tiba kowe wong penting toh ning kene. Piye toh, Pak Angso, Pak Panito. Loh. Kanca? Gak jane. Iki tarungono tenanan kok. Nggih menika kepareng rawuh nggih Mas nggih. Menika wonten sinten mawon? Sedaya menika ingkang rawuh anu nggih alumni mriki sedaya. Nggih, leres. Luar biasa. Ini bukti nyata prestasi. Prestasinya istimewa, luar biasa. Bukti yang menjawab ya toh Mas? Iya. Langsung melahirkan orang-orang yang berprestasi. Betul, pejabat-pejabat tinggi ternyata alumni dari SMA Negeri 1 Nganjuk. Nah. Catetan mulu. Seto, kiko nak kleru omong, wah kepotong kiko kok. Ora. Mereka sampun kepareng rawuh, nggih menika Bapak. Aku kowe metu aku wedi yo. Masa lho. Wedi kleru aku. Nggih menika Bapak Kolonel Waris Arul Nugroho. Sampun nuwun Bapak. Lajeng dalu Bapak. Oh, menika. Yenipun. Wonten Bapak Panito, enggak mau Pak Direktur Exindo 57. Nggih, wilujeng dalu Bapak. Bapak Tatit, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, tepuk tangan terima kasih. Sampun nuwun rawuhipun. Beliaunya adalah contoh alumni-alumni dari SMA Negeri 1 Nganjuk. Ini Laras. Sudah terbukti bahwa alumni dari SMA 1 Nganjuk iki berprestasi kabeh. Ngono. Mula menika awake dhewe ya kudu melok ndonga. Ndonga sing wis tak lakoni mang wis tak unekno. Sing ndonga lain daripada yang lain. Nyuwun sewu Mas Akbar. Nggih. Kepareng nggih? Nggih, no. Ndonga nganggo musik kene awake dhewe seniman kok. Okay. Oh, dadi apa itu dengan nada. Iya. Ya. Betul. Seniman ya. Seniman betul. Nyuwun sewu Mas, Pak enten drame niki. Enten enten teng wingking. Lho kok teng wingking piye to? Nah, cocok nika Mas. Piye? Cak du. Du cak cak du cak du. Lah niki to Mas. Apa ndongano kok ngene? Lho, iya no. Oh, cah nom. Cah nom anak muda. Sekarang tampilnya di SMA. Heeh. Wong kita harus jiwa muda. Come on. Yo. Muga-muga SMA Negeri 1 Nganjuk diparingi keberkahan, kemuliaan. Yo. Coba. Yo. Adong-adongan. Muga-muga SMA Negeri 1 Nganjuk diberikan keberkahan, kemuliaan. Yo, come on. Yo. Yo.
Yo. Kowe iki saur manuk. Kowe iki yo melok ndongakne. Lah mono apa ngejak aku to, Dul? Lho, awake dhewe iki wong loro kudu kompak bar aku terus kowe. Walah, lah ora omong kok. Lah iki omong nek kok e. Lah mono apa ndongakno wong laku ngono kok. Tak kroyo kowe dhewe. Ya maksudte yo gentenan wong kene iki wong loro bar aku kowe. Oke. Okay. Nah, ya Mas. Yo. Yo. Dungan-dungan muka-muka SMA negeri satu nganjuk diberikan keberkahan kemuliaan ayo amin sik yo dungan-dungan terus muka-muka bapak kepala sekolah SMA negeri ngan satu nganjuk diberikan kesehatan keselamatan come on Pak Asap tak okay. Amin sik wong iki sing iki gawe angel-angel ngurutne kata-kata nganggo musik kok kono nggur amin. Sampeyan enek mudin kok donga. Lah terus sing anu jamaah terus meneng e piye rasane? Donga iki ya kudu diamini, Mas. Sing amin iki ben penonton ae. Kowe iki sak klambi karo Pak Dodok kudune ya melu nyanyi. Kowe iki sak awak. Aku sak klambi apa ora gegeden. Potongane koyo potongan tugelan drum. Ketimbang kowe kaya debuk tugel. Lha kowe dina iki lho pacaran kok ora bagus aku. Wong e umum. Umume piye? Ya kaya murid-murid SMA siji ngancil lho. Piye? Wong kok gak urut. Gak urut piye to? Umume wong iki bar sirah, ora gulu awak. Lho kan tubuh yo lengkap lho, Mas. Lah iki bar sirah kok langsung awak gulune endi? Lah iki gak gulu. Gulu to iki. Kancane tangap. Aku penggawean ngerep ya gawean parep apa iso? Pangananku ta, Mas. Canem lho kuwi. Aku terima kata-katamu kuwi muga-muga. Dan dongakno to. Berarti wani saingan karo Pak Dotok. Perkara skill menyanyi bisa. Pripun to? Isino kalih Pak Panito. Wah, la la la. Kiringane padha ora? Sami lho, sami. Yo, rada kalem sithik, Mas. Yo, yo. Kenapa kowe kok wedi karo kono? Wedi. Yo yo. Apik iki ya. Apik karep ndelok. Widalane kok delok alah. Yo. 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 Come on. Dungan SMA Negeri 1 Nganjuk. Yo. Kene apa, Dik? Riko Ramula. Kurang tahu diprotes ndasmu kowe. Aja no, lha aku nganggo ndas apa? Ganti ndas L300. Entekno banyu no nak raup. Kok iso? Wong lagu sing penak aku mau penak kok iso. Lho, muga-muga. Penak aku to. Lah timbang dhewe apa? Lah timbang dikondongane sing maksud kok tekan jangan lodeh. Sementing ngerep. Tekan gerah. Nek apa dek kowe ra mulai. Yo entek mulai mangan suku lho. Buta mak. Sombongan kok. Sombongan lho, Dek. Ning kene iki awake. Mohon seneng kono ae. Ning kene awake dhewe melok seneng, Mas. Seneng wong ditanggap kok. Iya, maksudnya ra kuwi tok. Niki lho beliaunya di bawah kepemimpinan Bapak Asop, nggih. SMA Negeri 1 Nganjuk ini bisa maju, bisa melahirkan generasi putra-putri yang berprestasi. Betul. Tentunya, nggih. Nyuwun sewu Mas Akbar. Laras, pripun? Tentunya beliaunya Bapak Asop, ya. Di belakang Bapak Asop atau apa iki jenenge yang mendukung? Yang mendukung di belakangnya itu adalah krok piye to? Ilatmu. Di belakangnya itu pasti ada seorang perempuan yang selalu mendukung dan mendoakan Bapak Asop. Oh nggih wonten iki sing kudungan jilbab. Ora maksude bojone iku lho sing ndongakno kok kudungan jilbab piye to kok. Di balik kesuksesan seorang pria itu di belakangnya pasti ada seorang wanita yang selalu mendukung dan mendoakannya. Catatan Mas Romet. Catat rumus peran penting seorang ibu itulah peran penting. Loh. Anu pikiran-pikiran Anda itu kok gak tahu sejalan dengan saya tuh. Orang sejalan piye to? Ya bener di balik pria sukses mesti ono wanita yang mendukung. Loh, belum tentu, Mas. Kok iso belum tentu? Tonggoku ki enek. Bos besar pengusaha. Ganti bojo duduk. Ayo, piye? Ini tanpa dukungan seorang wanita lah, Mas.
kuwi kan salah satunya toh Pas, tapi kan sing liyane kabeh rata-rata duwe bojo. Lah ya tapi ya aja ngomong ngono. Ya ora ngomong ngono, pentingnya seorang wanita di situ, Mas. Ya penting bapak-bapak nyatane Pak Asop kepala sekolahnya kok. Ayo. Lho, wong ki ngremehna wong wedok ketok. Bukan ngremehne, aku iki nututi omonganmu lho. Emansipasi sekarang itu persamaan gender. Leres Mas Akbar. Penting wong wedok, Mas. Nyuwun sewu tak takoki. Sampeyan iso teko kene, pakaianmu alus, blangkonmu ketok rapi. Iki sing nyetekano, sing nyucino sapa? Nek gak bojomu, wong wedok, Dik. Ora. Kok iso ora? Aku laundry yuk. Dagelan mampu kok. Bojoku iki karek medengkrang meneng wae. Bantahan, Mas, to. Ora iso. Wedok kemero. Ora kemero piye to? Wong wedok tuh perang perannya itu sangat berat, Mas. Loh, kepala rumah tangga itu seorang laki-laki, Do. Loh, iya kepala-kepala, tapi yang mengurusi di rumah sapa nek gak wong wedok? Pembantu ada, lanang. Nyuwun sewu, Mas. Piro ae tak kei? Loh, maksude ra ngono. Sampeyan tangi turu gletak, sing nyiapno kopi, enek wedang, ngombe enak esuk. Kuwi sapa nek gak wong wedok? Masalah kopi gawe dhewe lah aku iso. Kopi tak udek kompor cendrek no, kowe tak tumpang no. Kok aso aku kilo urusane apa dengan kopi kok? Anu masih tak tumpang no. Kayak banyu kayak bubuk tadi. Kowe ngenyek wong wedok, orang ngenyek tuh. Kita jangan bergantung teman-teman. Saya kita tak koina loh, Mas. Nyuwun sewu loh, nyuwun sewu Mas Akbar. Okay. Sampean tangi esok wetengmu luwe, sing gawe no apa sarapan esok sopone gak wong wedok, Mas. Enek sayur enek sego, sing masa wong wedok. Delivery order, apa? Mangan di terno loh tuh. Jenenge apa? Delivery order. Iya, piye? Allah rasa mbaleni. Kaya Inggris tapi kok gak cetho. Lah iya, main sing diterno pesen apa? Iso saiki kemajuan zaman. Jenenge apa? Delivery order. Apa-apa? Delivery order. Aku malah kecina kleru ae. Lambene kok iso mbulet lho. Lah apa? Mas, nyuwun sewu, Mas. Peran penting seorang wanita itu sangat berat, Mas. Nyuwun sewu, sampean duwe anak ora? Ya duwe. Sing meteng sapa? Ya bojoku. Lah ya bojomu kuwi bojomu ki meteng abote 9 wulan 10 dina lho Mas. Totohane nyawa. Toh nyawa Mas. Padha karo perang sabil ning kono kuwi Mas. Lah ya lho. Kowe iki kleru kok malah ngengkel lho kowe iki. Lah kudune piye? Ya penting wong wedok kuwi lho maksud e iki. Kok malah wong lanang kok ora wedok iso? Bobot. Tumak wong lanang meteng. Rekoso. Rekoso. Iya ya rekoso. Lah sing nyetrum yen iso bobot mung sapa? Kabung kene bakul setrum e. Iya kok iso. Angel mikir, wis unggul dhewe kowe ngomong. Lho unggul no Mas. Mas saiki tak takoki. Sampean saiki manggon ning ndi? Nang kene Pak, panggung. Panggung ki nempel apa? Nempel karpet. Mas ning ngisore karpet ki apa? Ya entrak to Mas. Ya iki ngisore entrak apa? Wesi. Ngisore wesi? Di anu aspal. Ngisore aspal. Lemah. Lah, lemah sing gedhe dhewe kuwi jenenge apa? Bumi. Bumi, bumi ki lanang apa wedok? Bu. Wedok, ora enak jenenge Pakmi. Jadi bener, penting me. Bumi ini digunakan oleh seluruh manusia yang ada di dunia. Menang wong wedok. Wong wedok bumi digawe omah, bumi sing diliwati samdra ki bumi. Bendina dipaculi. Ya ya, Pak. Ora sambat. Lah ya kowe no. Ora sambat bumi, ora ana sing jenenge Pakmi. Rungokno cidokmu kowe. Rungokno pedanane. Saurana kowe. Lha iki abot wong wedok to, kuwi penting. Di dalam bumi ada apa? Di dalam bumi ada sumber daya bumi, sumber daya alam. Carane njupuk. Minyak bumi. Carane njupuk. Diborno. Sing duwe bor wong lanang. Wong wedok mangko nak jeng ngebor piyambak mangko. Iya kok kalah Pak Do? Kalah, akiune jongkok kok. Gak nutut. Balesen Pak Do, aja kalah. Saiki tak takoni. Tak jawab. Kowe nek tuku bensin ning ndi? Nang pom. Pom kuwi jenenge apa? Pertamina. Pertamina ki lanang apa wedok? Mbah. Pertamina, Mina ki wedok. Lah, dadi penting kowe iso mlaku perkara enek Mina. Pertamina, Mina ki wedok, ora ono Mina lanang. Oh. Masuk mbangun dhewe aku Pertamina. Ngajak ayel-ayelan, ayel-ayelan kok omong. Wis sing bakun derek dedonga mudah-mudahan SMA Negeri 1 Nganjuk akan melahirkan manusia-manusia berprestasi yang mempunyai daya saing dengan keberadaannya di Nganjuk ini. Amin. Menika wonten salah setunggalik kula angsal ngicipi sindene jenengan. Lho, ngicipi maksudnya ben jumeneng ngono. Nggih, no. Ayo no. Mate ngicipi swara. Heeh.
bintang tamunya bukan hanya Mas Kemet, Mas Duto. Lu kira? Mendatangkan dari Kediri, Dik Niken Salindri. Dik Niken Salindri. Oh, iya. Hari ini kan lain daripada yang lain, Thomas. Betul. Jadi sampean sakit nopo nimbali Mas Komet. Niki sampean kandene ke sampean ratakan dari Mas. Apa-apa. Niki nyuwun sewu. Mas Komet ini di samping sebagai dagelan. Beliaunya tuh dulunya adalah seorang MC dangdut. Wah. Pokoknya ngerenten orkes, anggere sing MC niki insya Allah orkese bangkrut. Duh, maksudnya orkese gede. Kok elek men toh? Mboten orkese maju. Maune bangkrut terus akhirnya maju. Oh iya. Jenengan percaya mboten? Percaya. Desal, dibuktekan. Buktine. Lah, gandeng iki awake dhewe ning gone SMA. Yo, MC ini tetep model dangdut. Yo. Ning sing MC dudu MC sing ning orkes. Maksudnya MC ini misalnya MC guru matematika. Lah wis ya. Tekno. Ayo. MC ini guru matematika. Heh, ya. Dang, iso ora? Sing gawe no wong. Ya. Dang. Baik saudaraku. Malam yang sangat luar biasa. Iya. Tak panggilin salah satu artis yang dijuluki sebagai Pitagorasnya Indonesia. Pitagoras ada salah satu geometrinya Indonesia toh. Malam yang sangat luar biasa. Pina guru matematika kaya. Nek guru matematika. Oh, apa mengenai apa Pitagoras barang Pitagoras. Niku kan urusannya matematika. Oh, matematika. Iya, iya, misalnya kok MC-ne guru olahraga. Ah. Guru olahraga. Ya. Yo. Ya. Ijek nganggo yo masih. Oh iya. Malam yang sangat luar biasa. Sebelum kita panggilkan salah satu artisnya, kita harus lari-lari pagi sebentar karena bisa melemaskan otot-otot Anda semuanya. Di sini kita panggilkan artis yang sangat atletis, luar biasa. Ya, ada si cantik. Sopo? Yes. Guru olahraga. Misalnya kok guru geografi. Wong kok ora iso ya mesti. Aku ngerti geografi ngeblong terus itu. Ya mlebu kok wayahe. Iso ora? Ayo. Dagelan nang blekongno kancane piye ta iki? Ya wis, guru umum lho ta. Guru umum, guru basa Jawa. Misare. Oh iya basa Jawa. Ya. Nun kal nuwun. Sebelah Jawa yang kerennya ndun ini apa? Mesti Jawa. Iya, ndun karo nyen, nyen. Nyen. Aku belajar karo nyen. Apa kuih? Panjenengan saking halusnya nyen. Iya. Nyen. Aku bindeng mau halus kok. Nyen. Ndun kali ndun. Nah. Lalu beriko sesarengan kalian campur sari situ ribut. Loh loh. Kok situ ribut? Situ ribut. Aku ya infonya Pak Mariono lagi mengeliti. Terus. Gak papal Pak Mariono. Wonten pesinden salah satu galipun. Wonten diajeng taleng tarung. Duh. Pepat. Lho pokok. Bulu. Basa Jawa. Oh basa Jawa. Ono cara kok lho. Taleng tarung lho. Misalnya kok anak-anak guru biologi. Nah MC ini piye? Mutar gue. Biologi IPA, IPA, IPA. Baik. Para penonton semuanya, kita panggilkan klorofilnya Indonesia yang akan menyegarkan Anda. Zat hijau daun yang satu ini untuk Anda semuanya spesial kami hadirkan. Ada si cantik. Sapa? Ya Allah, aku bisa dah. Biologi. Biologi. Wahel angel dah. Suwi mentetak. Yes, langsung baik. Yo. Wonten sinten mereka? Sing ro sapa? Lho iki lho Mbak Niken. Mbak Niken. Ya? Yo. Yo. Okay. Karena yo nek. Yo. Nek iki los dangdut ya. Los. Lho maksudnya kono lho kok los piye to kowe? Eh? Maksudnya dangdut asli dangdut misalnya. Lah iki mau masamu apa? Ora usah nganggo biologi-biologinan. Oke. Yo, yo nganggo yo. Yo yo. Yo. Kurang-kurang gede, kurang gede. Yo, kurang gede. Lho, iya. Nadamu nadamu kurang gede, kurang isar banget. Yo, kurang serasi, kurang sedikit. Serak. Yo, kurang ngeten sedikit. Kurang ngeten sedikit. Malam, tambah ngeten. Tak panggiling, ngeten. Salah satu. Ya, terus. Terus sedikit. Ya satu. Aduh, bayar kena upas. Gak suka. Pak Asap loh gitu. Gak suka. Kita tabuk kok. Dagelan kok gitu. Sampean tak kandani. Sampean. Kok apal mentene rasa. Iki tepuk tangan berarti yo. Yo. Gak suka.
aku penekanannya suka. Iya, gak suka. Alah, iya. Gak suka. Loh, gak suka piye to? Narno iki lho, omong tak panggili. Baik saudaraku semuanya, malam yang sangat luar biasa. Yeah. Tak panggilin salah satu divanya Jawa Timur Indonesia. Yeah, yeah. Kami hadirkan dari wilayah Kediri. Ada. Siapa dia? Mas, nek ngono kuwi guyumu kedawan to, Mas. Oh. Guyu ki rasa dawa-dawa, siti bae mung wis ngerti. Ngono lho, nggih Mas nggih. Leres. Lho, ngono lho, Mas. Malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia. Ada siapa dia? Salah satu presiden luar biasa dari asal Kediri. Kaget lah aku. Tak cuwipok tenan lho. Aja ta. Gak aku. Gak suka. Ora tabok kowe. Ben langsung lho ya. Ya ya. Baleran pisan kan tak omongi ya. Sing ngono tak omongi ya. Saman tak omongi ya. Gak suka. Wes. Yo. Mosok pasok karo ngene. Aku bayang kowe ngomongne nyarepe guru-guru gak suka. Ayo panggilinnya, panggilinnya, panggilinnya. Ada Niken Sa. Sepotong namanya. Ibu rezeki anak soleh. Mbak Im bersyukur Bapak Ibu. Mbak Kumbahan lho Mbak. Dek ini kan gimana kabarnya Dek? Alhamdulillah aku baik lho Kang Mas. Ya Allah, tadi sampai sini jam berapa Dek? Aku tadi sampai sini bareng mbak sampeyan lho. Jam setengah sembilan ya kita ya. Iya, iya tapi aku juga jam setengah sembilan. Iya ya Allah kok semakin lama semakin kurus, semakin membodi nih lho, bodinya iya. Yang six pack ini lho. Habis mama pak sama papa aku ngasih aku konsentrat terus sih. Kamu kan sapi. Konsentrat itu apa? Pakan sapi. Penggemukan halo, sapi. Niken. Oh begitu ya. Iya. Saya enggak sendiri. Oh enggak sendiri sama siapa? Sama temen aku. Oh yang mana? Itu di belakang halo, kamu Niken. Selamat malam Dek Niken. Selamat malam. Ya ampun. Selamat malam Mas Hasan. Apa kabarnya? Ya ampun. Gimana? Emah. Emah. Ya. Luar biasa. Aduh rong tahun jomblo rasanya benar. Sudah dalam ini yang boleh kesempatan. Lah iya piye to kuwi aku gak oman ubet belek. Mas Sabar tadi udah makan? Oh sudah. Oh sudah. Nasinya enak. Nasinya enak. Iya. Ya ampun. Tadi sudah makan ya? Sudah. Di sana tadi di sana prasmanan soto. Luar biasa enaknya sotonya. Ini panas loh mau. Iya betul. Panas teman. Halo. Ayo tadi makan apa tadi? Makan sama soto panas. Oh ya, sudah minum? Sudah. Sudah istirahat, gak ngantuk ya? Alhamdulillah. Nah, yang penting itu tubuhnya fit. Semangat. Yeah, semangat. Pasti semangat. Aku lah, derek ke Mas Ayang Akbar kan mesti. Ayang Akbar, gak suka aku. Ya Mas Teki kan Mas Akbar, tapi ki sayang sebagai mas. Lah, berpikiran. Tak kira to emas. Kita emas. Jenny Ken. Nggih. Apa kabar? Terus sampean ki mana nama apa ya? Dalam kula wau alhamdulillah nggih beto kendaraan piyambak. Nggih. Sampean Pak Kol. Kol to dam truk. Kol itu mobil. Lah pakai mobil. Kol ya kol ngernet kuwi itu kok iki. Bukan. Kol itu mobil. Kamu tadi ya naik mobil ya? Iya, aku naik mobil. Lu, kamu diantar siapa? Gue diantar sama gue. Mama. Iya, mama gue. Cek cilik mah ngomongan ngene bareng. Jakarta. Bukan, karena kemarin gue habis dari Bali. Oh ya, bahasa kekinian ya. Kamu pasti di Jakarta kamu keblasok-blasok ya?
kebelasan masuk itu apa? Maksudnya kesasar no lo. Kesasar. Ya, ya enggak apa-apa. Kamu iya. Jaga kesehatan, jangan terlalu iya. Banyak kerja. Oh, kamu juga ya harus banyak minum vitamin, jangan iya. Kecapekan. Nanti kalau kamu capek kamu aku sehat ya sih. Makasih saya. Aku juga sehat nih. Habis gimana sih tadi Pak Asep juga Mekas sih. Mekas. Pesan kok Mekas. Pesan aku tuh. Iya. Aku mau mandi ya. Ngene lho kowe tak glene gendengan. Ya apa? Aku kan ben nikah. Iki lho dhewe sik. Ngene lho nyun sewu, Bu. Gendengan. Hei, aja ngawur. Dodo mantem ngono. Ora apa-apa nggo gendengan tok kok. Ben apa kok pilihane kok terus runu lho. Lah kowe iya apa ora? Ya ora imbang lho. Wis suka apa gak ngono kowe? Suka apa ora we? Paling tidak suka apa ora? Suka piye to keadaan kaya ngene ora suka ya. Iya. Karek kono iki suka apa ora? Ditakoki to. Apakah kok mencicil dah? Mitra awalnya dari mata turun ke hati. Oh, barang ini ceblok. Ceblok. Asik. Pasti nanti insya Allah cinta sama kamu. Oh, suka aku. Suka aku. Wedak pisan. Eh, bocil tenan goblokmu, bocah. Kayak rok lo goblok. Kok sa cengengesan? Sing cengengesan sebab maksud suwi gak tau ketemu lho Dik. Wah, ini majur. Sok kok sok wong lanang ki pilih tanding, Mas. Oh, pilih tanding tapi ora usah dikengelno. Ini contoh yang tidak baik karena kita tampil di SMA. Ya. Malam ini kan kita harus menghibur. Dah. Ora usah cengengesan. Syukur wes seneni wes mudar. Maksudnya gini Mbak. Kayak kenalan ambek arek wedok kuwi sing apik. Ora usah konoane dijok-jok nek kuwi iki arep nyapa. Kowe gak krungu. Gak krungu. Aja dijok-jokno. Kowe wong lanang pilih tanding, Mas. Kaya Mas dodok ngono kae kenalan nek sopan, sopan. Lha kok wayahmu ki kenal ngene-ngene iki nyapa jek. Lah iki latu-latu kuwi. Kok iso latu-latu ki urusane apa? Lah sing iki sepira kuwi. Gue lato-lato ngomong lato-lato. Mohon maaf ya Dik. Memang teman aku seperti itu. Gak sopan. Gak sopan ya. Kok kamu aja sih? Ya habis gimana sih? Karena dia itu kasihan hidupnya. Dia itu lahir cengar itu digondol kirik. Aku kasihan sebenarnya sama dia. Apa ini apa saya itu? Kirik kok kirik. Kirik ya asu loh. Itu anjing. Anjing. Katanya nemu di sampah ya. Iya. Aku kok ino lho. Kok sing digowo asu sing nang jero sampah. Negara asline aku. Mas Dodok. Gimana? Eh, Dodok. Rayunan nganggo musik ngono lho. Yeah. Apa iso? Satu iso isung. Satu lagu buat kamu. Nah, dengan lagu ini mudah-mudahan tunjuk skill. Hati kamu bisa cerah, pikiranmu bisa jernih. Pasti dong. Lah itu karena sunlight podo ae itu ubek. Ini kan. Nggih. Memang orang sirik itu tanda tak mampu. Iya, mesti dia tuh iri. Dan orang ketiga itu adalah setan. Heeh, benar. Satu, dua, aku berarti setan aku. Lah kowe rumangsa setan apa ora? Ngene iki lho lampor ya. Sewah lampor Banaspati. Nyuwun sewu Mas Kuntine C Mas. C C C. Wah, iki ngapale ket lahir ya C tok. C tok. Ya ampun Mas Dodo, suaranya bagus sekali loh. Nih kan. Kamu kok tahu toh? Aku baru nyanyi dalam hati kamu sudah merasakan. Iya, karena kan hatiku sama hatimu kan menyatu. Aku suka. Gue bintang tamu udah kendiri ya kan. Nyanyi urung kok suaranya luar biasa. Nyen aku kangen. Apik iki. Ya ini kok ya subuh. Kangen karo sliramu. Aku gak diwai gawean opo to yo yo. Tak sawang-sawang wetomu ning dompetku. Ayo diiringi, diiringi. Ayo. Sini sayang duduk sini. Ma, lato-latoku sampai pucuk. Buka. Tangga aku ngene. Lah kok tampare nyelot TV powet tenan tapi ya sih. Dik dakrim enggak boleh gitu ya.
nanti tak pendem lho ya. Nggih Pak No. Apa? Kan wedok nyawuri. Apa? Tak jawab ya sayang. Iya deh. Walah sayang sesuai dipangan apa raro. Loh. Anggap aku ini keluarga kiri ngono ta, Bi? Ngece wong ya, Mas. Oh. Hiduplah dengan normal. Urung tok wayahe rasa mama papa. Dan apa? Saru. Apa ono ngono kuwi, Mas? Piye ta, tanggaku bakal es tebuem. Ayah udah pulang ta belum? Mama di mana? Iku tebang ngono. Mamah tebang iki jarene. Sabar Mam- sayang. Apa? Apa kuwi ra krasa? Karena tangga pateni aja loh, jangan ikut-ikut. Nanti kita tugelin kecil-kecil. Itu namanya mutilasi. Mutilasi, mutilasi. Iya. Tapi kayaknya dia pengen deh. Oh, mungkin dia mau sama kamu. Iya, mau. Ayo, ayo. Kamu coba. Mau sama aku, kamu mau. Oh, goblok wera gelem. Kamu mau sama aku? Yo, aku enggak mau nyanyi yang itu. Tapi kamu sayang enggak sama aku? Sayang. Nanti kalau kamu sayang, ini si Dodo aku tinggalin. Benar ya? Oh, wedoane bereng ki ya gak penak ketok iki. Lah modele kene ra penak terus dijolok kono e. Jijile kok bojo loro. Mah aku. Ayo dirayu gedhi ya Jal, iso apa ora? Aja dipadano iso. Keyakinan. Kok bisa? Kamu yakin? Iya yakin dong. Aku yang gak yakin. Nah, yakin dong. Biar kok gak yakin. Ikan, gak apa-apa, terima aja cintanya. Terima aja. Nanti siapa ini tahu anak kita? Soalnya elek. Tapi jalan. Kamu tuh sama aku tinggi aku. Duh. Oh. Kamu semeter kotor loh. Awakmu tidak cindek, kuwi kurang dhuwur. Kamu... Loh, aku kurang dhuwur, makane lek dhuwur kuwi loh aku seneng. Aku bantu. Kamu harus setor aku dulu. Kamu okay. Seharusnya pakai itu, oh, iya, heels. Aja dibedakno welas. Itu gak suka. Iki gak deh kok. Niki wonten Pak Mundutan anu Mbak Niken. Napa? Saking Bapak. Sapa ta mau tak? Bapak. Boten enten. Kowe tak piye to? Anu, ayo wis satu tembang dulu, satu lagu dulu untuk persembahan SMA 1. Lagunya apa, Mas? Bebas monggo. Oh, bebas. Mungkin Bapak kepala sekolah namine Bapak sinten? Bapak Asop Muhammad Asop. Bapak Asop, okay. Mungkin ada permintaan lagu nopo? Lho, Pak Asop pacen duet piambak mangke kene Pak Mariano sareng. Lagu opo mangke Pak Asop? Yo iki mau sing mbok nyanyino. Oh, Medhi Ngawi. Oh, Medhi Ngawi. Nggih, siap-siap. Dan ini saya
mengucapkan untuk SMA Negeri 1 Nganjuk, semoga semakin berprestasi. Amin. Muridnya, semoga lulus semua muridnya. Amin. Semoga tercapai cita-citanya. Amin. Sing paling terpenting masuk terus, aktif terus, aja kaya iki ya. Loh, nanya kok mboten aku iki. Loh, mbok sana nyanyi terus nak, ya ra. Lah iya, aku kiwi ya mbek kene. Lah nyapa metu sing awal wae sing gak notas dhewe enek. Sing ketono dalan enek, sing gandeng enek. Oh, di bagian dhewe. Lah kene teko blas enek sing takok to. Aku dikira bakul. Lah majane sampean gak meyakinkan. Lah iya, jerene Mas, golek tekek ya. Aku piye to iki? Ini ada ding, Dik. Dik iki kan ada permintaan ding niki. Wonten tindihe. Wong pogalan iki nyuwun gending angenteni karo podang kuning sing nembang dik niken. Oh, nggih nggih, siap. Mas, coba angenteni. Bentar, angenteni nggih. Ngene iki sing alus riyan nggih, Mas? Nggih, sing aluse. Ulu irung dawa men. Heeh. Siap to ana ulur sampe dawane. Mangga, heeh. Angenteni. 1 2 1 2 3. Muko-muko. Jaya Sugeng Dalu Mas Dalang nitip salam dumateng keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh, Sugeng Ambal Warso, semoga tambah maju dan berprestasi kepareng. Amin. Amin. Tembang Nganjuk Meranani. Saking kula Adi Dispar Dispor Rabut Par alumni SMA Negeri 1 Nganjuk tahun 2000. Wah, luar biasa. Yeah. Lanjut. Yeah.
sing gayeng. Niki Sugeng Dalu Mazda nggih nderek nyuwun lagu ninggal katresnan saking kula Bapa Lasiman di TKP kagem Mazda Brata Group sukses selalu matur suwun. Niki wonten ugi nuwun sewu mangke limbuhan diaturke saking Pak Pur Dinamo Dumpil Mediun. Salam kagem kanca SMP 2 Nganjuk 82 mbok menawi kepareng nggih. Niki yang terhormat Bapa Asop Pak Maryono Pak Panito menawi tasih lenggah monggo diaturi minggah wonten ing pepanggungan. Ngapunten menawi kepareng derek minggah dateng ke panggungan mriku Bapak. Monggo Bapak aturan jengkar saking Palenggan monggo dispot bareng-bareng berkah monggo sekat jengkar saking Palenggan. Monggo Pak Asop, Pak Panito, Pak Maryono. Terima kasih Mas Komet, Mas Dodo. Sami-sami Mas Akbar nggih. Sampun sawetawi sanggenipun paring lelipur, aku tak nutukne lakon nggih. Kawula sumanggaaken. Ingkang saken gedhung napa kagem ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk monggo. SMA Negeri 1 Nganjuk tambah Gye. Jaya tambah maju. Amin. Guru dan kepala sekolah tambah rukun, tambah Amin. Kompak, tambah berprestasi. Amin. Nah, Mas Komet donga apa? Sami. Oh, sami. Oke. Okay. Ora mukme aman. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Amin. Oke. Okay. Amin. Yung piye no, ayo nutuk nelakon. Nutuke cerita dhisik ya. Heeh. Engko perkara lagu-lagu kena disambung ning season 2 Patet Nyongo Goro-goro.